Okey, kita tengok yang tajuk yang baru iaitu urutan dan juga pola nombor. Urutan ni apa? Urut. Massage. Amai si massage kamu. Okey, urutan tu bukan massage tu. Urutan ni saya tanya kamu, lepas satu apa? Dua. Lepas dua? Dua. Lepas tiga? Empat. Lepas empat? Lima. Ah, itulah urutannya. Huruf apa? Bila masa saya sebut ada saya suruh ABC. Itu bukan huruf, itu nombor. Urutan nombor dan juga pola nombor. Boleh. Ha, itu urutan. Kalau saya sebut start daripada 10, 10, 9. Lepas 9? 8. Lepas 8? 7. Lepas 7? 6. 6. Okey, kita ada urutan menaik dan juga urutan menurun. Okey, boleh. Ha, itu yang dimasukkan dengan urutan. Selepas apa apa? Lepas apa apa? Okey, tapi saya tak pergi ke urutan tu. Ha, kita pergi ke sini. Tengok nombor ni. Nombor yang biasa kamu tengok. Apa tu? 0. Okey, ini nombor yang biasa kamu tengok. 0 sehingga 9. 0 hingga 9. Siapa tak pernah tengok nombor ni? Angkat tangan. Semua boleh pernah tengok ya. Okey, dalam nombor-nombor ini, okey, kita ada dua jenis nombor. Mana saya punya? Oh, lampu kat sini. Kita ada dua jenis nombor. Yang pertama kita ada nombor. Baca apa dia? Genap. Nombor apa? Genap. Semua sebut? Genap. Nombor? Genap. Nombor? Genap. Okey. Lagi satu kita ada nombor? Ganjil. Nombor apa? Ganjil. Ganjil. Bila saya tanya sebut. Bila tak, kalau kamu sebut, kamu tahu apa bendanya. Kalau tak sebut, ya nganga ya menung je lah. Apa yang kamu belajar? Oi, suka kamu gelak. Okey. Banyak-banyak ni pernah belajar ke tak pernah belajar genap ganjil ni? Belajar. Pernah? Pernah. Masa bila belajar? Pernah. Kau belajar masa bila? Tak pernah. Oh, kejap pernah, kejap tak pernah. Pernah dengar orang sebut tak nombor genap, nombor ganjil? Pernah. Pernah kan? Kan? Pernah dengar kan? Ha, tapi tak tahu apa bendanya kan? Hari ni saya kabur kan? Kamu rasa-rasalah banyak antara senarai nombor ni mana genap, mana ganjil? Ganjil nombor satu lagi. Biarlah dia nak jawab. Kamu ni sibuk hai orang. Biar dia jawab. Lainlah dia bini kamu. Bukan? Ha, bukan, jangan-jangan campur kan? Ya tak? Okey, kamu rasa mana nombor genap? Satu. Ha? Dua. Mana nombor genap? Dua. Satu. Tahu ke tak tahu? Siapa nak tahu angkat tangan. Siapa nak tahu? Yang lain ni tak nak tahu. Siapa nak tahu? Angkat tangan. Tunjuk sikit muka. Apa dia? Ada dengar tak saya cakap Tamil? Ha, kalau saya dengar, ini kelas matematik. Dua bahasa je boleh. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jangan cakap Tamil. Sebab saya tak tahu. Kamu kata saya tak faham bahasa Tamil tu. Kamu kata saya ke, kamu kutuk saya ke kan. Ha, tahu-tahu gaduh je nanti. Kamu dengan kawan kamu. Ha, jadi jangan cakap bahasa yang saya tak faham. Okey? Boleh? Okey. Ha, kita sambung. Boleh pun. Okey. Ini senang aja. Saya bulatkan. Dia selang seli. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 nombor ini adalah nombor 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 genap. Betul lah. Betul dia cakap tadi tapi tak confirm. Okay. Dia ragu-ragu. Macam mana lagu ragu-ragu tu? Ha? Saya nyanyi? Dah lupa pula. Okay. Saya bulatkan lagi satu. Alah sama je warna ni. Warna yang cantik sikit. Okay. Ah yang tu. Warna apa ni? Kuning. Ha? Okey, yang warna kuning ni, yang saya warna-warna kuning ini adalah nombor ganjil. Okey, yang ini, 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 ini. Adalah nombor ganjil. Okey, saya sebut nombor, kamu sebutkan sama ada dia genap atau ganjil. Boleh? 5. Ganjil. Lambat. Okey. 8. Genap. Kamu kenapa tak sebut? Ha. Okey. 5 dah sebut. 1. 1 genap. Ganjil. Hei, nak kena tengok juga ke? Ganjil. Hafal sifir 2 tak? 2 4 6 8 10. Itu genap. Yang sifir 2 tu semua genap. 2 4 6 8 10. Genap. Kan? Okey. 2. Ganjil. 2. Genap. Genap. Ha, iyalah saya tahu. 7. Ganjil. 7. Ganjil. Tu belakang tu buat apa tu? Tu tu tu. Apa kamu buat? Jangan tulis. Ha. Jangan tulis. Dengar saya cakap. Faham? Marah saya ke? Marah saya ke? Ha. Saya bukan suruh kamu, saya suruh sebut aja, betul? Ha. Nanti tak faham. Itu yang jumpa saya cakap Cina tu. Boleh? Okay. Ni, tahu Wong, Wong eh, nama kamu Wong? Ha, nampak Wong, elok ya dengar. Faham? Okay, saya tanya Wong. Saya nak tanya kamu nombor tu, kamu jawab genap atau ganjil, boleh Wong? Nombor 9. Ha, tengok pandai dah, tengok. Nombor 9 ganjil. Saya tak tanya kamu, saya tanya Wong. Kamu Wong ke? Wong jawab. Okey. Ha, lagi saya tanya, ha, kamu ujung sana. Siapa nama? San? San. Jangan, yang lain jangan jawab. Bagi dia jawab. Pandai. Siapa nama? Panggil yang ringkas je, saya tak ingat panjang-panjang tu. Shalini. Okey, Shalini. Okey, ready? Saya nak kamu jawab cepat-cepat. Nombor 4. Genap. Yang lain jangan jawab, biar dia jawab. Lagi sekali ya, lagi sekali. Nombor 1. Ganjil. Okey, bagus. Ganjil. Okey, faham dah semua tu? Boleh faham? Sudah, cukup, cukup. Okey, saya bagi nombor. Tadi senang aja. Ha. Genap, genap. Genap, ganjil, ganjil. Genap, genap. Ganjil. 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 Okey, kita ada 3 nombor. 1 2 3. Macam nanti dulu sabar-sabar. Jangan gelojoh. Dengar penerangan saya dulu. Saya tahu kamu excited nak jawab. Sabar-sabar. Bagi saya terangkan dulu. Kita ada 3 nombor, 21, 27, 28. Okey. Macam mana kita nak tahu dia nombor genap ke nombor ganjil? Ha. Hafal 2. Jangan hafal, tak payah hafal, kita tengok aja. Okey, cara dia mudah saja. Okey, ha, belakang mana? Belakang saja. Ha, belakang saya tak ada apa-apa. Okey, tengok pada rumah apa? Sa. Tengok pada rumah Sa itu. 1
Okey. Ha, bila okey, cara dia tengok macam mana? Nampak 1. 21. 1 ganjil. Jadi 21 ini gan ganjil. 27 ganjil. 28 genap. Ah, kan senang belajarnya, tak ada susah-susah. Boleh. Ini saya tunjuk. Saya tak tunjuk. Ah, gitu kosong. Okey, kita tengok tahu ke tak tahu. Okey. 20. Genap ganjil. Genap. Siapa kata genap bangun? Genap. Siapa yang tak ada? Ha, kita tukar. Ha tu, 20. Semua bangun. Okey. Ini nombor sebab apa genap ni? Saya nak tanya sebab apa nombor ni genap? Eh, kamu nampak ni? Nanti tumbuk kamu macam tu nanti. Ha. Sebab apa genap? Belakangnya kosong. Belakangnya kosong ni nombor genap. Okey. Gila lah. Okey, genap ke ganjil? Ganjil. Siapa kata ganjil bangun? Duduk. Siapa kata ganjil bangun? Siapa kata ganjil bangun? Siapa kata ganjil bangun? Aha, kamu bangun ke duduk? Ha, kejap bangun, kejap duduk. Siapa kata ganjil bangun? Okey, maknanya kejap bangun, kejap duduk. Okey, tengok sudah bangun pula. Ha. Siapa kata ganjil bangun? Sudah ramai pula bangun. Okey, dah cukup. Jangan bangun, jangan duduk. Jangan bangun, jangan duduk, kamu nak buat apa? Okay, dah. Kekal dengan keadaan sekarang. Maknanya yang berdiri ini kata ganjil. Yang duduk ni kata genap. Okey, kita tengok. Kita tengok yang mana satu? Kita tengok yang pada rumah sa. Rumah sa adalah nombor 3. 3 itu nombor genap ke nombor ganjil? Ganjil lah. Okey, duduk. Oh, semua dah seronok dah ni. Aku pun tak nak balik je. Okey. Apa dia? Okey. Kita tengok lagi. Bagi nombor. 225. 2188. Siapa kata ganjil bangun? Siapa kata ganjil bangun? Siapa kata ganjil bangun? Udah duduk pula. Oh, confident. Okey. Saya belum tutup lagi. Siapa kata ganjil bangun? Kamu bangun ke tidak? Kamu? Kata apa? Ganjil ke genap? Ni genap. Ya, genap. Sebab apa genap? Ha? Mana ada nombor 9? Nombor 8. Nombor 8 adalah nombor genap. Jadi genap. Apalah. Okay, last. Saya nak bagi nombor banyak lagi. 25. Ha. Ganjil ke genap? Ganjil. Siapa kata ganjil? Bangun. Oi, banyak nombor ni. Ganjil. Sebab apa ganjil lah? Tengok belakang. Last number? Satu. Satu tu nombor? Ganjil. Jadi semua sekali akan jadi nombor? Ganjil. Okey. Okey, dah. Nanti. Okey, duduk. Okey, ni dah faham dah ni. Ni dah faham dah. Okey, sekarang saya nak tanya kamu. Nombor kad pengenalan. Ingat tak ujungnya? Saya ingat. Okey. Siapa ingat? Okey, ingat ya.
Ingat balik nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan pun tak ingat. Apa yang kamu tak ingat? Depan tu nombor tarikh lahir kamu. Ya. Tengah tu di mana tempat kamu dilahirkan. Ya, ya. Yang last sekali tu je kamu ingat kan? Okey, nombor telefon Pak Wu ingat? Oh, ingat. Nombor telefon Pak Wu lagi panjang kan? Dia boleh ingat. Okey. Nanti okey dengar eh. Siapa nombor kad pengenalan dia, hujung dia, nombor yang last sekali, nombor yang last sekali ini nombor ganjil. Bangun. Ganjil. Ha. Ha? Saya belum siap ni. Tu yang kamu datang ni, kamu siap ke apa? Dia dekat kita punya surat beranak dah ada nombor IC tu. Ha. Ha, siapa ganjil bangun? Ha. Kamu? Wong ingat tak nombor kad pengenalan Wong? Wong. Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Ha. Ha, ha. Ha. Siapa nombor ganjil bangun ujungnya? Kamu nombor berapa ujungnya? 1131. 1131. Jadi 1 ganjil. Kamu? 1261 ganjil. 1175 ganjil juga kamu? 06 0619. Cuba kamu yang belakang kejap bangun kejap duduk. Kamu berapa? Tengok, cuba kamu tengok yang bangun ni ada perempuan tak? Tak ada. Semua lelaki kan? Ha. Kalau IC kamu hujungnya ganjil, dia lelaki. Mana duduk? Kalau hujung nombor kad pengenalan kamu tu genap, dia adalah perempuan. Okey, kalau tak percaya balik nanti tengok. Yang tak ingat balik nanti tengok. Lepas tu kamu minta IC ayah ke mak kamu? Minta lah IC mak ke ayah kamu. Tengok betul tak? Mak kamu betul tak? Kenap ujungnya. Kalau ganjil tu macam pelik je kan. Boleh? Boleh? Okey, salin ni dulu.